Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara-perkara menarik di dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada awal minggu ini, pihak Microsoft telah mengemaskini semula harga Surface RT di mana kini ia ditawarkan pada harga bermula RM1,099 di Malaysia sekaligus membolehkan lebih ramai mendapatkan tablet dengan sistem operasi Windows RT ini. Selain itu, bercakap mengenai peranti, pihak Sony Malaysia telah pun mula menawarkan Xperia ZR yang didatangkan dengan sokongan kalis air dan juga butang kamera di pasaran Malaysia. Ia dijual pada harga saranan RM1,649 Malaysia. HTC pula pada minggu ini telah memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka, HTC One Mini, membawakan reka bentuk menyerupai HTC One tetapi dengan spesifikasi dan beberapa fungsi yang terhad. Google turut tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka memperkenalkan kemaskini antara muka baru untuk Google Play Store versi web. Selain pada masa yang sama membuka akses Google Maps baru kepada semua. Pembangun WhatsApp pula pada minggu ini mengemaskini aplikasi iOS di mana ia kini beralih kepada bentuk langganan sekaligus menyelarikan tawaran perkhidmatan mereka untuk pelbagai platform. Dan akhir sekali, beberapa gambar peranti Nexus 7 baru tertiris selain mana info berkaitan Android 4.3 tertiris ke web sekaligus memberikan idea berkenaan apakah yang akan diumumkan oleh Google berkaitan dengannya pada minggu hadapan. Jadi itu adalah antara rangkuman ringkas daripada kami di Amans dan jangan lupa langgani saluran YouTube kami. Layari juga laman amans.my untuk pelbagai info menarik dunia teknologi. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!